Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu wa umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan para wakil rektor dan jajarannya sampai ke tingkat biro, yang kami hormati Ketua BPH dan Sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang terhormat Rektor pertama Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang diwakili oleh keluarga beliau almarhum Profesor Dr. Yunus Namsa, Rektor periode 2009-2015 Kakanda Dr. Kasman Haji Hamad MPD, Rektor UMU periode 2015-2017 Ayahanda Dr. Andes Ishak Jamaluddin MPD, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, terkhusus untuk Ketua Panitia yang hari ini luar biasa. Izinkan saya untuk membacakan hasil seleksi lomba esai 100 tokoh Muhammadiyah yang merupakan rangkaian dari acara milad ke-21 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tahun 2022. Sebelum saya membacakan hasil penilaian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa lomba esai ini dinilai oleh 3 orang dewan juri. Yang kedua, bahwa naskah yang masuk sebanyak 9 naskah yang terdiri dari 3 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, 5 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan 1 dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, dari 9 naskah tadi itu yang dipresentasikan hanya 7 naskah, karena pada saat acara presentasi 2 naskah tidak hadir, pemakalannya tidak hadir. Kemudian dari naskah yang dipresentasikan, dewan juri menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Yang pertama adalah beberapa naskah masih belum mencantumkan referensi sesuai dengan panduan. Kemudian beberapa naskah juga belum memenuhi standar baku format penulisan esai. Yang ketiga adalah masih banyak naskah yang ada tiponya. Kemudian pada saat presentasi beberapa pemakala kelihatan atau terkesan tidak menguasai materi. Yang dinilai pada saat lomba terdiri dari 5 komponen. Pada saat presentasi ada 5 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah originalitas karya dan judul yang atraktif. Yang kedua, format penulisan. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan merumuskan masalah sesuai tema pada saat presentasi. Dan yang kelima adalah manfaat dan urgensi tokoh yang dipilih. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penilaian dari dewan juri, dan dewan juri bersepakat bahwa sebagai pemenang ketiga diberikan kepada atau dengan jumlah nilai 1215 diberikan kepada mahasiswa dari program studi ilmu kesehatan Fakultas Fikes atas nama Aswia Asad sebagai pemenang kedua dengan jumlah nilai 1225 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atas nama Armenia M. Yainahu, dan sebagai pemenang pertama dengan jumlah nilai 1305
dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris atas nama Muhammad Saleh Khairullah. Ditetapkan di Ternate 26 Juni 2022, Dewan Juri Ketua Dr. Herman Usman MSI, anggota Profesor Dr. Zubair Saing MT, dan anggota Dr. Sahyunan Pora MPL. Demikian pengumuman pemenang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian kepada para pemenang. Kami akan menyebutkan nama Anda dan dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Pemenang Lomba Esai 100 Tokoh Muhammadiyah. Pemenang pertama, Muhammad Saleh Herla dari Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pemenang kedua, Armenia Yainahu dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan pemenang ketiga, Aswia Arsad dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan untuk penyerahan hadiah ini, kami mohon kesediaan Bapak Wares I untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara pertama, dan Ibu Wares II memberikan hadiah kepada para pemenang kedua, dan Bapak Wares III menyerahkan hadiah kepada pemenang ketiga. Kami persilahkan. Selanjutnya, pada Ibu Are, kami persilahkan. Selanjutnya pemenang ketiga. Terima kasih. Satu menit untuk mengabadikan momen ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, 21 tahun Umu berkiprah di kancah pendidikan. Bukanlah hal yang mudah, ini semua berkat kerjasama seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pimpinan, BPH, dosen, tenaga pendidik, dan seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang membuat Umu sampai pada titik pencapaian pada hari ini, pencapaian yang patut disyukuri, pencapaian yang luar biasa, dan pencapaian yang patut diapresiasikan bersama. Cerdas adalah pilihan, mencerdaskan adalah kewajiban. Mari bersama Umu kita cerdaskan generasi muda yang mandiri, berprestasi, Islami kini dan nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara,
beserta sponsorship kita yang mana telah memberikan sponsor sehingga acara ini berlangsung dengan sukses. Dan insya Allah kepada sponsorship kita, kami berharap di milad yang kedepan, milad ke-22 nanti, kita ketemu lagi tentunya. Tentunya dengan hadiah yang lebih mewah lagi dan lebih besar lagi. Hadirin pada undangan sekalian yang berbahagia, saya Eni Nurani Huat atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada yang kurang berkenan di hati para undangan sekalian. Maju dan jayalah terus umuku, umumu dan umu kita semua di kancah pendidikan. Nasrun minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mengabadikan momen ini. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor, Bapak Ketua PP Muhammadiyah, para Wakil Rektor, para mantan Rektor, dan para tokoh pendiri UMU. Kami persilahkan untuk ke depan kita akan mengabadikan momen ini. Kami persilahkan. Kami juga mohon kesediaan Bapak Kepala BSI, perwakilan dari Bank Mandiri untuk bergabung mengabadikan momen ini.